Stop, diam. Adik Ane di sini. Lagi Ustadz Jaki pas pul di sebelah saya ya. Maaf ya Ustadz ya. Baik, anak-anak santriwan dan santriwati sekalian, para ustadznya juga ya. Di hadapan kita sudah ada banyak makanan ya. Dan sebelum kita menyantap hidangan di depan kita ini, lebih baik kita doa bersama-sama. Kalau gitu berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah, selamat makan, silakan menyantap hidangannya. Ini makanan apaan sih? Dapat kamu aja deh. Ya udah santai aja kali. Gak ada spaghetti apa? Yang lain apa? Lidah aku tuh gak suka ya makan kayak ginian. Afwan, Cecil. Mendingan kamu coba dulu deh masakannya. Masakan Positi dijamin enak. Iya, Neng. Enak ya, Pak De ya. Enak ini. Kok kayaknya ada suara perut keroncongan ya? Gede banget lagi suaranya. Kayak di loudspeaker. Hello, kalau emang kamu itu lapar ya udah makan aja. Apalagi perutnya sampai keroncongan gitu. Tapi makannya itu harus apa adanya. Gak usah minta yang aneh-aneh. Pakai protes segala lagi. Heh, ini aku makan tuh karena terpaksa ya. Biar aku tuh nggak dimarin sama ayahku. Bukannya aku suka. Bismillah, Neng. Enak? Kau itu kalau makan jangan cepet-cepet kali. Nanti kok kesilik baru tahu aja. Wah, kok ini anak dibilangin dari tadi malah diam aja. Macam mana kau itu mau cari masalah? Pokoknya makan yang tenang, makan dihabisin secepatnya. Setelah ini kita akan ada acara api unggun ya. Emang ada acara api unggun ya, Ustaz? Ada ya. Makanya semuanya ya. Bapak? Jangan ngobrol ya. Semuanya makan, fokus ya. Setelah itu akan ada acara api unggun. Kalau kalian makannya lama, kemalaman, gak jadi api unggunnya. Ayo. Masakan Positi mancul mantap itu. Enyak, luar binasa. Luar biasa. Hah? Nah, itu maksud saya. Kok emang biasa di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mari kita sama-sama menundukkan kepala kita. Kita merenung. Berkumpulnya kita pada malam hari ini adalah untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita masih Allah berikan kesempatan untuk merasakan dinginnya malam. Udara dingin ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Karena itu berarti bahwa kita masih Allah berikan kesehatan. Karena ketika kita tidak sehat, tidak mungkin kita bisa merasakan udara yang dingin. Dan alhamdulillah kita di sini mengenang perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau dulu di dalam Gua Hira sendiri menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melewati dinginnya malam. Kemudian ketika zaman peperangan dan Rasulullah SAW menunggu esok hari melalui malam yang dingin, namun beliau tetap istiqomah. Dan kita juga patut mensyukuri bahwa di tengah malam yang dingin ini masih ada api. Api yang memberikan kehangatan kepada kita semua di tengah dinginnya malam. Kita bisa ibaratkan bahwa
dinginnya malam adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan api unggun yang menghangatkan ini adalah sebuah jalan keluar yang Allah berikan kepada kita semua, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan umatnya. Dan semoga kalian dapat mengambil hikmah di malam hari ini, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz Ridwan untuk meneruskan. Baik, anak-anakku yang Ustaz sayangi, api ini selain untuk menghangatkan tubuh kita, tapi api ini juga diibaratkan sebagai semangat, semangat yang selalu berkobar di dalam jiwa kita masing-masing. Contoh, para pahlawan kita, para pejuang bangsa kita, seperti contohnya ada Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, dan lain sebagainya yang Ustaz tidak bisa sebutkan satu persatu. Mereka semua berjuang, berjuang dengan semangat yang berkobar hanya untuk memerdekakan negara kita. Lantas, apakah kalian semua hanya diam saja setelah negara kita sudah merdeka? Tidak, anak-anak. Perjuangan kalian belum selesai. Kalian harus terus belajar, kalian harus terus berjuang, menimba ilmu sebanyak-banyaknya sampai akhir hayat kalian. Karena ingat, musuh kita akan selalu menunggu kita jikalau kita lemah. Sampai di sini fahim dong? Fahim. Wah, very good. Oh, Kal, ning kono Kal. Di sana ada wong londo Kal, tapi sendirian Kal. Nih, coba lihat kita, Kal. Ada tuh, Kal. Oh, iya. Loh, mana-mana? Coba lihat. Oh, iya, ada. Oke, teman-teman. Di sini ada Haikal. Biar aku aja ngadepin sendiri. Haiya. Oke, Kal. Oh, yakin. Pasti Roland bisa hadepin sendirian. Bener, Kal. Iku yang namanya jagoan. Oh, jagoan iku main nih, gak kroyokan. Tapi, one by one. Loh? One by one? Maksudnya, beli satu gratis satu gitu? Ya enggak lah. Iku by one get one, tuh klero. Teman-teman, merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Iku baru namanya jagoan. Nah, ini Belandanya. Lepasin. Hei, gak ada bukan Belanda, ada pedul. Nih, lihat nih. Lihat mukanya nih. Lihat mukanya. Kan, lepasin. Nah, tenang kamu. Lihat kamu syukurin penjahat dan jahat. Napas. Nanti kalau mau pelukannya jangan kenceng-kenceng. Mau bangun dulu. Anak ayal mulu ya, halu banget sih halu. Tenang semua. Udah. Ini lagi ngomong di depan malah ngayal. Silakan lanjutkan Ustaz. Baik anak-anak, berhubung malam semakin larut ya dan semakin dingin juga, kalian pun harus segera istirahat ya. Dan sebelum istirahat. Kak, di sini Kak. Kita mau melarikan diri dari kamar, bosan di kamar mulu. Apalagi ketemu Ustadz Musa. Ustadz Musa tuh orangnya aneh, suka nyuruh-nyuruh kita sendiri, suka jadi anak kecil. Apalagi paling anehnya dia suka begini. Ulala. Gak ada orang, dia ngomong sendirian. Ulala. Aneh tenang sih. Iya juga sih Kak, aneh. Ya kan kadang-kadang juga jadi kayak anak-anak juga ya. Ustadz Musa tuh ustadz paling labil. Sun, yuk. Kalian inget kan om-om yang kemarin? Inget. Ngapain coba? Om-om itu ngorek-ngorek handphonenya di dalam tanah. Aneh kan? Iya juga sih, Kal. Iya. Aku curiga sama om-om itu. Iya, Kal. Mencurigakan tenan iku, Kal. Iya, Kal. Iya juga sih, mencurigakan. Iya sih, mencurigakan juga. Gimana kalau kita selidikin om-om itu? Yaudah, Kal.
Haikal. Yaudah, yaudah. Papi tenang. Yaudah, yuk. Tapi kita harus pelan-pelan, jangan sampai ketahuan orang-orang. Kalau sampai ketahuan Ustadz Musa, kita orang bakal dimarahin habis-habisan nih. Walah, kalau itu kita berdoa aja dan Ustadz Musa nggak nyari kita gitu loh. Pokoknya aku mau bersihin nama baik aku. Aku mau cari orang yang buka kandang kambing itu. Tapi kak, kalau penjahatnya beneran ada, terus penjahatnya ada banyak, kita orang bisa amsel nih kak. Tuh, gawat tenan nih kak. Lah terus kita ini piye kak? Jadi gimana? Iya kak. Sekarang kita cari alat-alatnya. Oke, biar jadi ada penjahat kita langsung pukul. Oh iya. Oke, setuju kak? Oke. Akur. Tunggu. Mau ngapain? Itu bukan urusan kamu. Loh? Oh iya. Banyak banget. Stop. Kok kalian di sini? Oh, berarti Sesil mana? Tadi tuh, Susana. Susana. Kurang ya, ketenakan sudah. Aduh. Gimana sih? Itu loh, tadi kesesnya lewat. Bukan ditahan, harusnya ditahan. Ya mana aku tahu. Emangnya ada apaan? Kok harus ditahan? Oh my God, susah banget deh ngomong sama kalian. Udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakit, ganti rugi nih. Tadi kamu ngapain sih juga mau diinjek sama cewek? Cewek? Oh, keinjek ya? Weh, yaudah, sekarang ini gimana? Kita jadi gak nyari alatnya? Yaudah, gini aja. Kalian berdua nyari alat-alatnya. Aku yang nyusulin Amalia sama Cecil. Oke, takutnya ada apa-apa. Yaudah. Ayo. Hati-hati, kak. Assalamualaikum. Kambing siapa? Aduh dong, itu mah kambing yang tadi kita lepasin. Lu masih kagak inget aja. Om, lihat ada kambing keluar dari sini nggak? Nyari kambing? Yes, of course. No, kesono no kambingnya no, pergi. Oh, makasih ya. Om itu punya kambing yang subur-subur, gede-gede, badannya gede dah pokoknya. Ayo, ikut gua. Ayo, ikut. Om, mau apain temen aku? Ngapain deh? Weh, recehan. Lu ngapain, ha? Mau jadi pahlawan kesiangan? Lu gak usah ikut campur. Ini urusan orang tua. Lu jangan ikut campur. Om, gak ikut campur. Tolong! Kalian minta pertolongan, aku yang ngejar, oke? Siap, Kakak! Haikal, Asun, Nail, Hasuma! Hati-hati, Kak! Ayo, naik cepat, ayo! Lepasin, aku mau pulang! Berisik kalah! Ngomong dulu! Lepasin! Gak mau! Gak mau ikut! Udah, diam aja! Let me go! Gimana sih, Haikal? Dia tahu Rizky itu teman sepesantrennya. Masa ngebelainnya? Gak mau ikut! Itu kan kayak suaranya Cecil deh. OMG, dia kenapa coba? Cecil! Dimana kamu, Cecil? Cepat serahin, Cecil! Buruan! Cecil! Ya Allah, Cecil! Cecil, kamu di mana, Cecil? Ayo. Berhenti. Aduh, buntu lagi. Tunggu, lepasin Cecil. Nah kan, di jalan buntu kan. Sekarang cepet, lepasin si Cecil. Lo diam di sini ya, jangan kemana-mana. Mau ngapain lo? Gak ada kapok-kapoknya lo ya? Lakbet, lo mau ngapain di sini ya? Mau serah diri? Ini anak kurang ajar banget sih. Serang aja. Ayo aja terus. Lawan anak kecil aja lo gak bisa. Sisil, kamu baik-baik aja. Kamu mau sini.
dia lu, nyerah aja dah. Lepasin! Ampun dah, berat banget nih bocah! Aduh! Diam!